Oh, dia ngajakin type 25. Ya udah, ayo gua pakai type 25 lu nih. Nggak bisa lah, Pak. Nggak bisa menang. Oce bukan player sniper mah, Bro, tapi refleks Oce boleh-boleh juga ternyata ya untuk menjadi orang sniper. Bentar dulu. Iya, marah-marah lo. Ye, marah-marah, Bayuan marah-marah. Bayuan mana ada, bentar dulu. Jelas-jelas kagak on mic nih. Ini bocil ini. Ya, alasan bocil Bayuan. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up Mabro, apa kabar semuanya? Halo Mabro, ya jadi kali ini Mabro Oce bakal mau menghunting lagi orang-orang di World Chat nih Mabro. Banyak sekali bocil-bocil buy one kalau kalian tahu di World Chat ya. Jadi Oce bakal memberi mereka pelajaran. Bukan pelajaran lah Mabro ya. Sedikit latihan ya Mabro ya, oke. Okay? Kepada mereka-mereka, secara kalian tahu ya di World Chat itu banyak sekali yang open room ya Mabro ya, open B. Ya open room pokoknya ya buat buy one atau buat apa gitu mah Bro ya, buat asik-asikan 5 versus 5 tapi di rembungan di ranked ya. Jadi Oce bakal menemani mereka lah ya. Anjay, sebagai Oce DZ yang harus bersedia melatih para Mabro. Aduh, ada-ada aja Mabro. Yaudah, let's go yuk. Ini ada yang open room Mabro Legend ranknya ya. Wah. Wow. Buset, langsung di start. Yakin itu. Ini orang yakin. Seriusan. Seriusan. Dia ranknya legend mah Bro ya. Kali aja dia jago ya. Dia mau battle sama Oce pakai apa mah Bro? Pakai apa dia? Let's go deh. Sniper, I don't have sniper, Bro. Orang enggak punya sniper. Sniper. Yo. Nih pinjem dulu sniper lu. Baru gua bantai. Tuh, makan tuh. Main start-start aja lagi dia mah, Bro. Kita ku bantai. Yo. Pikir Oce enggak bisa main sniper. Ih, rank legend apa ini orang nih? Fake, ini fake. Rank legend fake mah, Bro ya. Oce BTW di lotat gak ada sniper loh. Oke. Dia ngatain Filipin mah Bro. Buset. Dibacok. What? Tetap aja dia cupu sih. Cemen lu. Gua kan butuh sniper lu, kenapa pakai type 25? Iya. Oh, dia ngajakin type 25. Ya udah, ayo gua pakai type 25 lu nih. Enggak bisa lah, Pak. Enggak bisa menang. Halo. Pakai senjata apa kamu? Oi, kita ikutin aja dia maunya pakai apa ya. Pakai ulti. Yeah. Oke, okay, kita pakai sniper mah Bro. Dia mau sampai berapa kosong coba? Iya. Yeah. Kita kasih air strike deh. Dia orangnya curang kok. Keluar. Di depan Oce padahal mah Bro. Mama ya, kena mental kamu. Udahlah, balik aja ke Grandmaster. Astagfirullah, parah banget mama Bro. Nggak suka ya tetap mama Bro, Oce nggak suka nih. Dia ngatain negara orang ya. Secara Filipina tuh negaranya sangat bersahabat banget kalau di COD mama Bro ya. Apalagi orang-orang yang kalau sama Oce. Weh, jago ya lu ya. Mau tadi bacok nih mau berdua. Tadi dia bacok Oce ya. Dia ada utang darah sama Oce nih. Ngebacokin Oce. Wah, kok gue ini bacok. Wah, utang darahnya dua kali dia mau Bro.
Hahaha. Ini mau berah bosan. Ini sekali kill udah deh. Nih, sekali kill pakai sniper. Oke. Turnya habis. Gimana dong? Dah, cemen. Dan ma bro, skip ya. Kita lanjut ke kandidat selanjutnya ya, ma bro ya. Kita masukin room orang yang buat room, oke. Okay. Yang sotoy kita kasih paham. Enggak. Ngoceh ini parah banget nih. Buset. Di start mah bro. Ini Oce juga baru masuk nih. Dia main start-start aja. Yang ini Oce gak tahu orangnya apa ya mah bro ya. Cuma level 150 tadi. Keren sih. Dari skinnya sih keren. Kayak apa ya? Senjata apa ya? Kita kasih senjata shotgun kali. Ntar gak hidup dia kalau pakai shotgun mah bro. Bang, lu mau damai gak? Damai gak bang? Halo. Oh kita mau damai mah bro. Jangan dibunuh bang gua bang. Jangan dibunuh. Ini seriusan mah bro. Serem ini orang. Ini homo deh kayaknya orangnya. Asli mah bro. Bahaya ini dia. Lu gak usah ditembak dong. Bisa dilempar. Seriusan ini dia buat room. Terus dia gak mau nembak Oce mah bro ya. Kasih hati. Kita tes apakah dia homo beneran. Astagfirullahaladzim. Tapi Oce gak homo loh. Nah ini sebenarnya kita mau ngapain sih bang? Terus gue nanya. Ini gue karung hidup-hidup lo mau. Oh dia ngeliat karungnya. Tenang bro, ini kantong Doraemon. Oke. Nih, lu gue mau karungin ya. Gue masukin karung mah bro, bentar ya. Kita masukin karung. Lah udah hilang jasadnya ya. Sudah dipanggil malaikat mah bro. Ya. Gak usah dikontaknya gitu lah mainnya bang. Lu lihat emote gue nih bang. Emote gue keren-keren. Mau gue nyanyiin gak? Kalau berani, dar, nggak jelas mah bro, nggak tahu ya yang kali ini ngapain, nggak tahu. Oke, mah bro, Oce mencari lagi target, target nggak tuh, kita kan di chat juga banget. Menerima jasa joki, titik, nggak boleh dibaca mah bro, nggak bener emang nih ya, isi chatnya asem banget dah. Snap satu versus satu gabut gue tenun dong. Oke bro. Oke, kita ladenin bocil-bocil by one mah bro ya. BTW gue pakai D13 sektor mah bro. Milihnya salah ya. Salah besar ini. Bentar. Ini kok gak enak ya? Bang, ntar gue pinjam sniper lu ya bang. Yang punya gue ini gak enak soalnya bang. Si jago yang ini. Nice mah bro. Ini kayak kentengan dia punya Oce mah bro ya. Ayo lo main tengah, lo ngajakin gue main tengah. Ayo mah bro, tenang, dalam munisi box. Oh, ngajakin Oce dia mah bro, parah banget deh. Oh. Oke, mari kita adu-adu mah bro. Ini lu jangan di hacklist dong. Ah, cemen. Enggak, deng. Mati itu mah bro. Oke. Anjay. Oke, mantap, men. Reflek yang baik. Oh. Wow, reflek yang baik. Ini sniper nggak pay to win asli sih. Wow. Oce bukan player sniper mah bro, tapi reflek Oce boleh-boleh juga ternyata ya untuk menjadi orang sniper. Di belakang lagi. Oce selalu matinya pas lagi gitu loh. Kenapa dia? Pas banget. Kenal loh padahal. Wih. Maaf, bang ya. Oke. Wih, udah jago nih mah bro. Kayaknya dia dapat ilmu ya melawan Oce. Ya si abang-abang ini. Ini dia ngumpet coy. Gak tau bisa di wallbang. Bentar dulu. Ya marah-marah loh.
Ye, marah-marah Boy One, marah-marah Boy One mana ada bentar dulu. Jelas-jelas kagak on mic nih. Ini bocil ini. Ya, alasan bocil Boy One. Alasan. Bocil, alasan bocil Boy One. Bener. Alasan. Boong. Ini mau bayar sampai kapan, bro? Gue sampai kelas 2 ya, bocil berarti dia mau beralasan ya. Oh, mati lo, mamam. Lo kok jadi titik-titik-titik? Kocak kan gak toksik ngomongnya ya. Ih, jago nih. Jago lo. Gue cuma bocil SMP, gue juga bocil. Bocil dia mah, bro. Nice sama bro. Kasih paham. Oke. Spawnnya tuh aneh asli deh. Kenapa dah? Nice. Kayaknya sampai 20 aja barakal keluar deh mabur ya. Dia menggocek-gocek pas reload. Lucu sekali dah. Dia kenapa mainnya deket-deket gitu dah. Woi, gue ada diem tuh tadi. Wah, reload dulu boy. Udah satu hit. Oh my god. Lucu banget mah bro. Kalo deket di fire aja ya. Satu lagi deh. Di belakang pula. Udah mabru ya. Ah, bocil nih. Coba oca on mic mabru ya. Kayaknya dia bakal beralasan. Chill. On mic dong, on mic. Alasan lu main tangan basah lu bohong ya. Yo, jangan berdusta, tangan basah. Chill, Ba. Ngomong. Kayaknya nih orang mabru ya enggak mau on mic ya. Kebenaran bocil ya, takut ngomong ya. Tapi enggak apa-apa. Ayo semangat bocil ya. Oke, semangat latihannya, oke. Hah, ya udah mabru ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabru ya. Asik sih itu tadi mabru ya. Cuman gak ada yang on mic, Oce gak tahu kenapa orang-orang ini gak ada yang mau on mic ya. Padahal asik sekali ya, padahal Oce juga gak gigit gitu loh ya. Kalian kali kalau misalnya kalian lagi di rumah Oce datang gitu, udah on mic aja santai ya mabru. Tapi gak tahu, mungkin dia gak tahu Oce kali kalau ini. Apa kalau ini Oce ya mabru ya, oke. Ya udah mabru, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe jika itu mabru. Yep, see you mabru. Cerah. Yaudah semuanya. See you next.